hati. Baik, ni cerita ni. Kalau bulan puasa, siang hari tak cerita tentang makanan, tak salah ni sebagai pencetus idea sebenarnya kepada anda. Kerana ini juga merupakan bingkisan khas yang kami keluarkan sepanjang bulan Ramadan setiap hari Jumaat. Bingkisan Ramadan kali ini kita manis nak lihat Ramadan, berkenaan dengan manisan Ramadan judulnya. Manisan pengat labu jagung. Ada labu, jagung pula. Dah cerita pasal pengat labu. Jagung. Jadi kita saksikan bingkisan ini. Ini sebagai idea lah juga kepada anda yang akan apa nak masak sendiri. Sekarang saya fikir ramai yang sebenarnya yang masak sendiri. Tak tengok ni pun saya tahu macam mana nak buat. Ambo Chef Zul katanya. Baik, kita saksikan. Okey, tapi kita saksikan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Anda bersama saya Chef Andrul Haji. Manisan Ramadan. Ini kan puasa. Baiklah, resepi yang ingin saya berkongsi pada episod yang pertama ini adalah pengat jagung labu. Bahan sunnah untuk resepi kali ini adalah labu. Labu ni sungguh-sungguh berhasiat sumber karbohidrat yang bagus untuk badan kita. HA yang tinggi, katerina yang tinggi, iaitu warna kuning ni baik untuk kesihatan mata, ya. Dan juga kita ada bahan jagung yang baik untuk pembuluh darah kita, ya. Serat yang tinggi. Jadi kita ada sagu, kita ada santan pekat yang sungguh segar, boleh guna juga daripada kotak. Kalau lah tak sempat nak balik rumah tergesa-gesa nak buka tu, bolehlah beli anda sedia ada. Kita ada gula melaka untuk menambah kemanisan. Barulah manisan Ramadan kan. Dan juga kita ada garam. Dan sekarang saya sedang panaskan air sehingga mendidih. Dan kita akan mulakan masukkan bahan-bahan ini. Sebelum itu kita dah potong labu ya. Kita potong cube ataupun dadu. Ikutlah saiz yang sedap untuk masuk ke mulut. Kalau besar sangat mungkin tidak selesa nak munyah. Kalau sedikit sangat tak puas nak gigit kan. Kita potong seakan sedang-sedang segini. Ya. Air pun sudah mendidih. Sekarang kita masukkan labu yang sudah kita dadu tadi ya. Ambil senduk, kacau sebati. Lepas tu kita masukkan santan. Kurang 2 cawan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lemak berkrim ya santan kita ni. Pada anda yang menjaga kesihatan ya, boleh juga letak susu segar ataupun susu cair ya, ataupun susu segar. Seperti sebelumnya kita masukkan garam secukup rasa, jangan terlampau masin. Sedikit-sedikit masin gitulah bagus ya. Dan sekarang seterusnya kita ambil gula melaka dan sagat ke dalam mulut. Memang nampak begitu lazat sekali ya. Belum masak lagi tapi warna dia sudah membangkitkan selera saya ni. Kita kacau sebati. Lepas tu saya nak ambil daun pandan ya. Depan saya ni dalam sehelai dua. Dia ikut saya sekali lah daun pandan ni. Dia pun nak masuk dalam periuk ni lah. Itu dah di dapur ni macam-macam peristiwa lah bagi tahu anda semua ya. Daun pandan ni kita satukan dan kita ikut. Kita kacau sebati lagi sehingga kuahnya pekat dan nampak gajinya kuah kita sudah pekat. Lemak manis itu baunya cukup menyusuk kalbu lah. Sungguh-sungguh menyelerakan. Masya Allah.
ini kan puasa. Kita ambil garpu, kita cucuk. Ha, itu dia. Dia jatuh, maksudnya sudah masak. Kalau dia masih melekat di garpu, maknanya belum empuk, belum masak lagi. Baiklah, sekarang kita masukkan jagung. Isi jagung saja lebih kurang satu cawan. Dan kita gaul sebati. Kemudian kita masukkan sagu. Sagu yang telah saya rendam tadi terlebih dahulu. Dan kita basuh. Pastikan bersih, tidak berdebu. Kita serbuk juga kan. Kita kacau semula. Pastikan suhu ketika ini sudah kecil. Jangan terlampau panas. Sebab terlampau panas, dia akan terbakar di bawah dan labu kita akan hancur. Yang begitu, kita nak pastikan makan kita cukup-cukup sempurna. Bila pergi bulan Ramadan ni kan. Kita dah ada. Masya Allah. Pengat jagung labu yang cukup-cukup enak. Saya rasanya bila daripada bau tadi pun, yummy-yummy. Malumlah bulan puasa. Ini kan puasa kan. Jadikan selera anda tu naik. Boleh tambat hati kita. Masya Allah. Jadi pada anda yang menonton, selamat pergi Malaysia. Manisan Ramadan, selamat mencuba resipi ini yang cukup-cukup mudah, cukup menyelerakan. Sehingga kita berjumpa minggu hadapan, hari yang sama, Jumaat, waktu yang sama, 7:30. Selamat pagi Malaysia. Saya Chef Andri Hadi. Sehingga itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yami-yami.